Halo, Akang Teteng. Balik lagi di vlog Ali Rahman TV. Kali ini Ali akan bahas mobil yang baru masuk, mobil keluarga Brio dipanjangkan. Ada Honda Mobilio tipe E Matic tahun 2014. Pajak bulan 2 2024 kali sampai dengan 2025. Mobil untuk ukuran tahun 2014 terbilang apik. Buat Akang Teteng, mending mana? Mending pilih mobil 2 baris atau ke yang 3 baris? Yuk langsung aja kita detailkan untuk kondisinya. Harganya ada di deskripsi ya. Untuk yang pertama dari bagian headlamp, ini headlampnya bening, fog lampnya juga sama, bumper secara keseluruhan juga rapi tuh. Headlamp yang sebelah kiri juga sama, fog lampnya pun begitu, rapi. Grill utuh, warna krom, kemudian hood engine, aman banget, nggak ada kentop, nggak ada bekas tabrak juga. Kacanya rapi, original Honda juga. Untuk bannya dan velg rapi ya. Displang juga aman, bodi samping kanan juga aman. Ini kena cahaya aja, bukan kuning ya. Nah, ini aslinya. Ban tebal tuh. Ini produksi bannya 2020, masih tahun muda. Geser ke bagian atas. Ini kondisi atapnya seperti ini, rapi juga. Paling untuk PR-nya ini aja nih, PR minor. Ini retak ya. Jadi kena benturan kendaraan, mungkin motor atau kena, pokoknya kena benturan deh ya. Tapi aman, nggak bekas tabrak besar. Ini tinggal di repair aja atau diganti aja. Cakep banget bagian belakang. Kalau tampilan belakang sebelah kanan seperti ini ya. Cakep sih ini. Multifungsi. Bisa muat banyak orang. Tuh, udah ada 2 titik sensor parkir walaupun belum dilengkapi dengan kamera parkir. Belum di fogger tapi udah ada wiper ductile kecil ya. Stop lamp sebelah kiri juga aman kondisinya, terbening. Reflektornya sama, ban serep juga tebal. Kemudian bodi samping kiri secara keseluruhan juga aman banget. Bannya pakai tebal semua ya. Mobilnya udah tinggal pakai, terus pelan juga aman. Belum dilengkapi dengan 2 buah talang air, 4 buah talang air aja ya. Kalau untuk spion ada lampu sein, tapi belum retract, lipat kan belum otomatis. Kalau kacanya, geser-gesernya udah elektrik ya. Cakep kan? Cocok lah buat kendaraan pertama Matic, buat akhir pekan, buat weekend juga cocok ya. Jadi nggak capek, modenya juga ada banyak. Jadi salah kalau bilang Matic, ah Matic nggak bisa nanjak. Nggak juga. Tuh, kalau nanjak banget pakainya L, kalau agak nanjak pakainya slow, bukan sport, ini slow ya. Kalau di perkotaan jalan datar pakainya drive aja di D ya. Interiornya rapih tuh. Head unit masih bawaan juga, odometer 98.000. Manual buku servis ada di sini lengkap. Plafon rapih. Kursi kulit. Baris kedua juga sama rapih. Ini rapih juga. Kita lihat baris ketiga sambil nanti sekalian cek di area engine. No, baris keduanya ya. AC double blower. Baris ketiganya juga rapi tuh. Secara look ya, dari tampilan interior ini memang terawat. Cocok lah, daripada ngambil mobil 2 baris ya, mending ambil mobil 3 baris, harganya juga udah terjangkau. Mirip-mirip dengan mobil yang 2 baris tapi keluaran sekarang. Kita lihat area hood engine-nya. Area engine ya. Mulai dari tulangan, aman banget. Frame paling depan aman ya. Sebelah sini juga aman, ada bekas tabrak sekali. Mesin kita masih normal, suara mesin juga normal. Ini aman banget. Ini juga masih pada ori. Siler-silernya, nah. Sampai ke sini juga masih pada ori. Aman banget. Ini tampilan depan. Gini nih, lihat mobil biar nggak cembung. Ini sebelah kanan, kemudian ini sebelah kiri. Cakep sih. Oke, kita coba test drive juga ya untuk kaki-kakinya. Ukuran tahun 2014 ya. Buat Akang Teteh yang berminat boleh mampir ke showroom 76 Mobilindo Cijagra ya, karena mobilnya disimpan di Cijagra. Oke,
biasanya video-video orang yang lagi nyetir banyak disukai, banyak yang ditonton juga ya. Apalagi di video-video pendek. Kaki-kaki untuk ukuran 2014 mah terbilang nyaman ya. Mobilmu udah tinggal pakai. Mari kita ke 76 mobil Indo Cijagra. Patokan dekat Balai Sartika Sarana Olahraga. No, dari sini dekat lah. Palingnya dari tempat moto, patokan mah Geria Buah Batu masuk Jalan Suryalaya, dekat Balai Sartika atau Bika Soga, belakangnya pisan. Paling juga 2 menit nyampe. Ntar ya. Tuh, ini kaki-kaki aman ya. Ukuran mobil tahun 2014 sangat terawat dari mulai bodi, interior dan juga eksteriornya. Bannya juga masih pada tebal. Ntar lagi nyampe. Oh iya, kebetulan lagi ada yang mau cek unit juga ya. Toyota Yaris tahun 2012 yang TRD Sportivo dari Jakarta. Ntar ya. Ini ada yang nelpon juga. Terus showroomnya di depan, guys. Guys, 76 mobil Indo. Oke, see you in the next video.